Angka korban akibat gempa bumi di Cianjur, Indonesia terus meningkat hari ini. Setakat petang tadi, pihak berkuasa Indonesia sahkan 268 orang maut dengan 122 daripadanya berjaya dikenal pasti identitinya. Operasi pencarian mangsa yang hilang dipercayai tertimbus dan evakuasi menjadi fokus pasukan mencari dan menyelamat. Laporan penuh disediakan wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiyarto. Hospital tempatan sesak dengan mangsa maut dan cedera sejak semalam. Mengikut data yang dikeluarkan Badan Pengurusan Bencana Indonesia BNPB, 1.083 orang cedera dan lebih 58.000 orang dilarikan ke kamp pengungsian. Selain pembinaan kamp pengungsian secara segera, Kerajaan Indonesia pastikan bekalan makanan, ubat-ubatan dan bahan pokok terpenuhi. Dari 268 orang yang dilaporkan meninggal, majoriti daripadanya adalah kanak-kanak yang ketika gempa bumi berlaku sedang belajar mengajar. Regu mencari dan milamat, Basarnas sanggupi selesaikan usaha mencari dan milamat hari ini. Saya juga perintahkan agar itu didahulukan, didahulukan evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Jokowi tengah hari tadi melawat daerah terjejas, hospital dan kamp pengungsian. Ia mengalukan dibukanya kembali akses ke lokasi dalam kurang dari 24 jam untuk pemuda akses logistik ke daerah terjejas. Kevin Budiarto Cianjur Jawa Barat, TV3.